Edi Kusnadi. Edi Kusnadi. Baik pemirsa, pencarian hari ketiga ya, dan dilakukan di genangan Cirata terhadap seorang warga Ciranjang yang diduga tenggelam ke Cisokan, masih nihil ya. Pencarian pada hari ini Jumat terkendala dengan cuaca, tadi turun hujan ya sejak siang hingga tadi baru reda sekitar sore hari. Pencarian pada hari ini terpaksa dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok. Bersama kita sudah ada Retana dari Kecamatan Ciranjang. Oke. Selamat sore Pak. Sore Edi. Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, pencarian pada hari ini Pak. Untuk hari ini kegiatan dilaksanakan dari awal, dari pagi jam 7.30. Tadi istirahat jam 12. Tertunda juga tadi sore hari. Jam 2 sekitar jam 3 itu ya hujan, akhirnya kita tutup. Dikhawatirkan dengan keadaan cuaca yang ekstrim juga itu, otomatis para relawan diserahkan dulu. Pak, pada fokus pencarian hari ini di sekitar mana Pak titik-titiknya? Ada kita berapa difokuskan titik? Yang pertama di Muara, terus di titik-titik di sebelah sini, di Kebun Coklat. Dari kemarin juga sudah menelusuri dari Cisokan terus sampai ke sini nihil sebelum ada. Oh, jadi masih nihil Pak. Masih nihil. Oke, atur nuhun Pak Edi. Ya, siap, sama-sama Pak. Ya, baik pemirsa, jadi pencarian hari ketiga di Genangan Cirata korban lanjut usia Epon ya yang diduga tenggelam ke Sungai Cisokan ini masih nihil pemirsa.